Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kakak-kakak kelas 6. Nah, kemarin kita sudah membuat peta ASEAN berbahan dasar bubur kertas. Nah, proses selanjutnya, ya, kita akan mewarnai peta ASEAN tersebut. Nah, ini ada di pembelajaran ke-5 ya. Nah, untuk teknik perwarnaan, kalian bisa baca buku di pembelajaran ke-5. Nah, di sini ibu akan mempraktikkan bagaimana cara pemberian. Ini adalah peta yang sudah jadi, yang kemarin kalian sudah keringkan ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini teksturnya sudah mengering. Nah, kalau sudah mengering, nah ini bisa kita berikan warna. Nah, di sini warna-warna yang dibutuhkan atau warna yang kita gunakan adalah catnya. Jenisnya adalah di sini kalau ibu Asturo, ya. Kalau di sini kan besar, boleh pakai cat yang kecil, boleh. Nah, berikutnya ada kuas. Nah, ini kuasnya terserah kalian mau yang besar atau yang kecil, ya. Nah, langsung saja ya kak ya, kita pada proses pemberian warna. Nah, sebelumnya ya, kalian tuliskan dulu ya judul petanya. Nah, kalau ibu ini menggunakan spidol ya, spidol warna hitam ya. Kalau warna sih terserah bebas, kalian bisa pakai warna apa saja. Nah, di sini di samping sebelah kiri ini, nah kalian tuliskan ya negara-negara ASEAN. Nah, lalu kalian beri kotak kosong seperti ini ya, kotak kecil di depan nama negaranya. Ini buat apa? Nanti ini untuk menandai warna dari negara tersebut. Misal contoh ya, wanita mau memberikan warna, nah warna merah untuk negara Indonesia. Nah, ini wanita berikan merah dulu nih di simbolnya di negaranya. Nah, berarti untuk negara Indonesia berarti warna petanya adalah warna merah. Nah, langsung saja kita coba ya, kita cat warna merah di negara Indonesia. Nah, lihat negara Indonesia berarti ini ya. Nah, ini kita cat. Nah, ini Bu Anita sudah berikan warna pada negara Indonesia, yaitu warna merah. Nah, untuk pewarnaan, ya setiap negara itu ya warnanya beda-beda ya kak ya. Nah, kalian bisa lihat contohnya di buku paket Jessica ya, buku tematiknya di pembelajaran ke-5 ya. Ya, kakak, nah untuk finishing pemberian warnanya sudah cukup. Nah, Bu Anita tunggu ya kak ya, untuk dokumentasi hasil akhirnya. Oke, dari ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.